Anggota Komisi 1 DPR RI terus mengawal proses pembebasan pilot Susi Air yang menjadi tawanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Menanggapi tawaran TPNBP OPM yang akan melepaskan pilot Susi Air Philip Mark jika pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan Papua, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menegaskan tidak dapat menegosiasikan wilayah NKRI untuk kepentingan kelompok separatis. Namun, saat ini Menko Polhukam sedang melakukan upaya persuasif untuk menyelamatkan Sandra Pilot Susi Air. Akan mencoba melakukan negosiasi. Ya. Sementara menurut pengumuman yang mengatasnamakan juru bicara negara Papua Merdeka itu, ya, mengatakan kami akan menegosiasikannya dengan kemerdekaan. Dan sikap kami ya NKRI harga mati. Ya. Jadi tidak bisa menegosiasikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan segelintir orang, ya. Karena kelompok-kelompok OPM itu ya ya memang sudah bisa dihitung. Ya dan memiliki kepentingan-kepentingan separatis. Itu yang kami tangkap sampai sekarang ini, ya. Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengatakan TNI belum bisa mengambil tindakan yang terukur dan terarah karena diperlukan landasan hukum yang lebih kuat. Helmi Darmawan TVR Parlemen melaporkan.